cuman punya lewat. Kami di sub Kabupaten Banjar beserta Polres Banjar masyarakat Raja bersama terhadap mobil angkutan dan penumpang umum dan penyewa, karena masih banyak pemilik kendaraan bermotor angkutan ini yang belum sadar. Terbukti hari ini sampai sekarang hanya kami beberapa menit sudah 21 angkutan yang kami tilang. Di antaranya melanggar dimensi, ini lebar bak truknya melebihi kapasitas, melebihi dimensinya, kemudian kelayakan jalannya, kemudian ban gundul, kemudian juga tadi ada STNK yang mati. Jadi hari ini ada 21, hanya beberapa menit saja kami baru mulai sudah seperti ini.